Ketua Jurulatih Negeri 9 FC, K. Devon, mengakui kepincangan pasukan itu menjadi punca mereka di Belasa Johor, Darul Ta'zim, JDT, 7-0 dalam perlawanan Liga Super di Laman sendiri semalam. Jelas kecewa dengan persembahan anak buahnya, Devon, bagaimanapun, tampil menjelaskan keadaan sebenar yang sedang melanda pasukan itu, di mana mereka merekodkan kekalahan terbesar dalam tempoh sedekat lalu. Devon berkata pasukan bimbingannya itu memerlukan 10 tahun lagi untuk dapat bersaing dengan pasukan juara bertahan berkenaan. Kalau kita lihat daripada kualiti mereka, kita memang perlu mengakui bahawa mereka memiliki kualiti berbeza dan jika kami mahu menandingi mereka, kami memerlukan 10 tahun lagi untuk dapat bersaing dengan mereka, katanya dalam sidang media selepas perlawanan itu. Selain itu, kami juga tidak melalui proses pramusim yang baik, di mana kebanyakan pemain import kami tiba lewat. Kami tidak memiliki pemain import yang mencukupi, katanya. Pemain import saya juga lewat melaporkan diri seperti Casa Grande, yang datang 3 hari sebelum liga bermula. Ia sedikit sebanyak menjejaskan persembahan pasukan, jelasnya. Devon juga memberitahu bahawa beliau mengesan perbezaan jurang kualiti dan skuad sedia ada menyukarkan tugas pasukannya. Negeri Sembilan bakal berdepan KL City, manakala JDT akan melayan kunjungan Kelantan di Stadium Sultan Ibrahim. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.